kembali ada lagi bareng aku di sini Kembang 27 Uri Arinta. Oke, untuk hari ini kami seperti biasanya di line aku jualan bunga, bernyanyi juga. Dan ini juga ada waktunya untuk jalan-jalan. Di sini aku ada di perbatasan Mojokerto, Pasuruan ini ya. Dan di sini aku masih belum ada tujuan untuk jalan-jalannya, guys. Oke, ikuti perjalananku hari ini, hari Sabtu. Tanggal berapa nih? 30 Juli. Oke, ikuti perjalananku hari ini. Di posisi sudah di kawasan atau daerah Bangil ini, guys. Masih di Pasuruan. Setelah Bangil ini apa ini ya? Setelah Bangil, Probolinggo, Pasuruan. Oh, Pasuruan ya, kota. Pasuruan kota, sorry. Oke, lanjut lagi perjalanan aku. Untuk tujuannya ini masih belum ada pastian sih nantinya aku mau kemana. Tujuan aku sih tetap utamanya sih ke pantai. Cuman enggak tahu ini nanti aku mau ke pantai apa ini nanti ya. Aku browsing-browsing dulu pantai mana, pantai apa yang belum aku kunjungin. Akan aku kunjungi. Ini kita sudah sampai di Pasuruan kota. Tulisannya mana? Oke, guys, ini sudah sampai di Pasuruan. Sudah sampai kota. Kita mau mampir cari minum dulu ya. Kita ke Alfamart. Ada cilik-cilik gitu renang di AC. Cilik tahu bong sih. Oke, kita mampir dulu ya ke sini. Pasuruan kota Banyuwangi. Kalau lurus kita ke Banyuwangi, guys. Bondo 50 km lagi. Kalau
kalau ini sudah masuk. Selamat datang di Kota Probolinggo. Ini aku sampai di Probolinggo dan enggak tahu ini Pak Korak. Pengennya mau beli tape. Ini dipesan oleh-oleh khas dari Probolinggo. Ini oleh-oleh khasnya ini ada tape ya. Makanan khas. Oke, di sini pusat oleh-oleh yang mampir. Jangan lupa mampir ke sini yang lagi perjalanan kemana, ke Banyuwangi, ke Bali atau kemana ya. Bisa mampir di sini untuk beli tape khas Probolinggo. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Tara, ini akhirnya aku di Pantai Pasir Putih Situbondo, guys. Sekarang masih pagi. Sunrise belum keluar. Guys, ini aku lagi santai.
kita keluar dari Pantai Pasir Putih dan kita akan kembali Bali atau pulang. Habis mampir sarapan ke warung Bu Iis, kita lanjut perjalanan lagi. Lanjut perjalanan menuju pulang. Dari rumah ke situ Bondo, ke Pantai Pasir Putih tadi. Dan
masing-masing lagi yang nggak tahu dan yang nggak pernah kita kesana atau kita lewati. Hati-hati Besti, ini kayaknya ada perbaikan. Oh enggak sih? Jangan. Aman, oh iya aman. Awas. Wow, kalau malam ini enggak kelihatan ini. Aduh, ternyata aku sampai di Papuma lagi, guys. Nih orangnya yang lagi nyetir, tak tinggal tidur, langsung nyampe Papuma lagi. Ya ampun, kesini lagi, guys. Ini aku lagi di Papuma lagi dan lagi. Nih, Ablas katanya belum pernah kesini ke Papuma. Suruh cari tempat yang lain lah, kok kenapa ke Papuma? Gak apa-apa ya, healing kita hari ini dari Mojokerto Situbondo gas Jember. Oke, ini nanti kira-kira sore, nanti gak tahu nanti pukul 4 atau 5 sore akan balik Mojokerto. Kira-kira nanti mampir kemana lagi ya? Kalau waktunya masih panjang, kita nanti cari tempat-tempat untuk santai lagi nanti ya. Kalau kemarin itu
pas video aku yang di Papua itu di sebelah sana, yang paling utara, utara atau timur ya? Pokoknya sebelah kiri, paling kiri di sana. Dan sekarang aku agak geser ke kanan dekat sama batu ini. Nanti aku mau ambil foto-foto di sini soalnya. Oke, ini kami mau ke area Papua yang paling selatan ya, yang di sebelah kanan atau paling selatan. Kemarin-kemarin aku nggak pernah kesini dan sekarang ini aku mau naik ke atas itu. Di sana ada bukit atau tempat santai atau spot foto ya. Sebenarnya bagus sekali kayaknya ya tempatnya untuk melihat area pantai atau laut bagian bawah. Yuk kita naik ke atas, kita lihat nanti pemandangan yang di bawah, kita lihat dari atas kayak gimana ya. Kita naik, naik. Jangan lupa yang belum subscribe di Puri Arinta, saya tunggu subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih buat kalian. Oke, kita terus naik. Kita naik anak tangga ada berapa ini ya, kurang tahu di saya karena di sini nggak ada info atau tulisan anak tangganya sebanyak berapa. Ini ada teman aku Dinda dan juga ada Pak Kora suamiku yang selalu nemenin aku kemana-mana. Terima kasih. Kak, kita naik terus. Ini sepertinya nggak ada, nggak kuat ini ya. Oh iya, di atas ini juga ada yang jualan minuman loh. Ini ada ibu-ibu yang jualan minuman. Dia sudah cukup lumayan tua sih, tapi tenaganya kayaknya masih strong. Mungkinnya bisa naik sampai sini ya setiap liburan. Ya, ini lokasinya atas atas nanti. Nanti ada jualan es juga, trengesan. Sini jajan-jajan juga. Itu yang di sana kayaknya ada kamu juga deh. Ya lewat sini aja. Ah, ke sini. Kita naik. Masih kurang berapa anak tangga ini ya. Ini lumayan banyak juga ini yang naik ke atas. Ayo terus Pak Kora. Kita naik lagi. Sebentar aku tak lihat ke sini. Sini ya. Wow, bagus sekali. Sangat cantik sekali ya. Sangat terlihat luas. Ada batu-batunya. Cantik sekali pokoknya ya di sini pemandangannya dari atas.
Oke, kita naik lagi, lanjut sampai di atas. Semangat, semangat, ayo. Ya, wis langsung aja ke atas. Naik, naik terus. Wow, dari sini semakin cantik pemandangannya. Sungguh luar biasa ya di pantai Papuma ini. Sangat cantik sekali. Ini aku naik yang paling atas. Jadi melihat pemandangan di bawah bisa terlihat semua ini. Oh, dari sini, dari ujung sana sampai ke sini. Ya, buat kalian yang jalan-jalan ke daerah Jawa Timur termasuk di Pantai Papuma ini, bisa mampir ke sini. Kalau hari libur ini ATM hanya 25.000 per orang, cukup cantik sekali. Oh ya, di sini juga bisa untuk camping juga sebenarnya ya. Nah, tadi ada tulisannya di bawah camping ground. Wow, sangat cantik sekali. Wow, Pak Kora sudah turun. Oke, cukup sampai di sini videonya. Jalan-jalan aku.